tidak lagi boleh disesuaikan. Tidak ada perbaikan kesalahan gaji pada saat proses pembayaran. Perbaikan gaji pokok, perbaikan golongan, perbaikan masa kerja dilakukan di Kapolri sebelum terbit SKDP. Ya, ini ngomongnya sambil kencang begini nih. Biar kenalan besok ingat hari Senin, karena kan besok nggak masuk sekolah kan. Senin masuk sekolah itu bisa sampaikan ke gurunya. Info GTK mungkin baru tanggal 20-an nanti terbit. Ya. Karena harusnya udah bikin database, saya belum bikin database sekarang. Masih di Gunung Kidul. Ini gara-gara Gunung Kidul ini. Gara-gara Gunung Kidul ini info GTK telah ini. Ya. Jadi yang siaran langsung, itu nanti Gunung Kidul yang berujat itu. Nanti siaran langsung. Ya, mudah-mudahan kita dapat realitinya. Amin. Ya. Wah ini harus itu. Ya. Kan siaran langsung dua orang nih. Takut harusnya itu. Nggak ada hak kita itu. Oke ya, baik. Nah, itu harus paling dulu di kolegenya. Jadi harus jeli ngeliatnya guru nanti. Ya, ini bukan operator, guru. Saya tegaskan guru, kenapa? Karena kalau operator paling paham 1-2 guru yang dia hafal. Belum tentu hafal semua. Emang hafal semua, guru gajinya berapa? Emang hafal semua, guru golongan berapa? Emang tahu semua, guru masa kerjanya berapa tahun? Emang tahu semua, guru kapan diangkat? Guru kapan naik angkat? Guru kapan? Emang hafal semua? Kan tidak, tapi kalau si guru harusnya paham datanya. Kapan SK kepangkatan dia keluar? Kapan KGP dia keluar? Berapa gaji pokoknya? Berapa jasa yang harus dikeluarkan? Berapa komisi buat operator? Paham itu? Yang terakhir yang lupa. Terakhir lupa. Itu ya, yang terakhir lupa ya. Besok ingetin. Pak, di balik gaji pokok bapak ada 2,5%. Itu adalah jatah orang lain. Saya nggak minta yang itu, Pak. Saya minta cuma. Ya, kalau minta jangan. Nggak disarankan ya kalau minta jangan. Terakhir kelasannya saja. Jadi saran itu jelas. Ya, kabupaten kota akan ngambil dari mana? Mana sekolah yang sudah melakukan absensi? Mana sekolah yang sudah melakukan SPTJM? Mana yang belum? Yang belum SPTJM, maka datanya tidak akan masuk ke dinas. Nah, sudah melakukan SPTJM belum? Tidak bisa sekarang SPTJM, nanti bulan April. Diborong saja atau jangan berkata bulan Maret ya, diborong Januari, Februari, Maret SPTJM-nya. Boleh, tidak masalah. Karena SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Baru Januari, dia belum cabut untuk bertanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab di Februari, ya silakan bikin. Bulan Januari dipertanggungjawabkan di bulan Februari. Februari dibikin tanggung jawabnya di bulan Maret. Maret, ditanggung jawabnya di bulan April, laki-laki bertanggung jawab setelah 9 bulan. Serius banget, dia di rumah. Tenang. Ya, oke, baik. Nah, setelah SPTJM dibuat, barulah dinas bisa ambil rekapnya. Si A cuma memenuhi kehadiran 40%, sudah pasti SKTP-nya nggak dibayar. Minimal kehadiran itu 90%. Minimal kehadiran 90%. Kalau kehadirannya kurang dari 90%, maka tidak dibayar tunjangan profesinya. Ya. Kehadiran ini dihitung dari mana, Pak? Kehadiran itu dihitung dari dia datang ke sekolah. Selain itu tidak hadir. Tidak hadir itu bisa jadi apa? Bisa jadi sakit, bisa jadi dinas luar, bisa jadi izin, bisa jadi cuti, bisa jadi macam-macam. Itu tidak hadir. Nah, dasar untuk pembayaran adalah kehadiran. Tapi kalau yang sakit, di permen itu nanti akan ada klausal
sakit kalau sakit masih boleh 14 hari. Masih loro. 14 hari masih boleh terima tunjangan profesi. Sebulan 14 hari sakit masih bisa terima tunjangan profesi. Tapi siapa yang mau sakit 14 hari? Kalau ada orang cuma batuk-batuk begitu terus ngaku sakit 14 hari, mudah-mudahan batuknya tambah parah. Kalau cuma begitu doang, aku sakit, nggak masuk buat tertarik. Ya mudah-mudahan, jika belum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakitnya jadi beneran. Kenapa? Karena ini yang jadi korban bukan orang pusat, bukan orang dinas, bukan kepala sekolah, yang jadi korban adalah siswanya. Tapi kalau siswa senang beri ada, asyik libur, ya, bener kan itu? Ya, kita dulu kan begitu. Berarti lebih kom. Berarti memang sudah disuruh istirahat. Baik ya, kalau tidak ada yang pertanyaan.